Halo anak-anak, kita berjumpa kembali kali ini dalam kebaktian sekolah minggu kelas besar dan juga CMC kelas besar. Kali ini Rose Pipit akan mengajak kalian memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Anak-anak di rumah silakan mengambil sikap doa dan mengaminkan doa yang akan Rose pimpin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di tengah-tengah pandemi yang merajalela saat ini, Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Pada saat ini kami khusus bersyukur kami mempunyai waktu bersama-sama, walaupun melalui video, kami mau bersama-sama memuji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat bersungguh-sungguh memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kali ini Rose Pipit mau mengajak kalian menyanyi sebuah pujian yang berjudul Hanya Satu Jalan. Ya. Nanti juga ada dalam bahasa Inggrisnya ya, kita nyanyi bahasa Indonesianya dulu, setelah itu kita belajar yang bahasa Inggrisnya. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam anak-anak. Gampang kan? Lagunya tidak panjang ya. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Nah, kita akan nyanyi dua kali berturut-turut dalam bahasa Indonesia ya. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam bagus. Nah sekarang Inggrisnya, ya kita belajar Inggrisnya dua kali berturut-turut. Setelah itu kita nyanyi Indonesia dan Inggris terakhir ya. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. One way to reach those pearly mansions, Jesus is the only. Pearly mansion, Jesus is the only way. No
sekarang terakhir kali. Satu kali dalam Indonesia, satu kali dalam Inggris. Setelah itu, kita akan masuk dalam doa untuk mempersiapkan diri, belajar firman Tuhan. Oke? Okay? Indonesia, Inggris. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. One way. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. One way to reach those pearly mansions, Jesus is the only way. No other way, no other way, no other way to go. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. Okay. Bagus. Puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Anak-anak silakan mengambil sikap doa di rumah. Bapa di surga, sekali lagi kami memuji namamu, membesarkan namamu karena engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memelihara dan mempedulikan kami. Khususnya kami berdoa, mengucap syukur karena engkau telah mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk kami manusia menuju sorga. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang Tuhan sudah karuniakan untuk kami. Pada saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menjadi maha guru kami untuk mengajar kami mengerti dan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Lause akan mengajak kalian belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Ya, jadi ini adalah mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Nah, kalian kalau di rumah punya Alkitab silakan buka dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Nah, kita akan pelajari bagian itu. Nah, di sini dikatakan pada satu kali Tuhan Yesus ya dengan murid-muridnya itu pergi ke Yudea. Dan ia diam di sana ya, bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi bukan hanya Yohanes Pembaptis yang membaptis, tetapi Tuhan Yesus di sini dikatakan dia juga membaptis. Tetapi Yohanes juga tetap membaptis, tetapi di tempat yang lain. Di mana? Di sini dikatakan di Ainon. Ya, Ainon itu di mana? Dekat salib ya. Di sini dicatat Ainon itu dekat salib. Mengapa Yohanes membaptis di sana? Karena di sana banyak terdapat apa? Air ya. Jadi kalau membaptis itu menggunakan apa? Ya, menggunakan air ya. Air dituangkan ke kepala ya. Itu membaptis dengan air ya. Jadi ingat ya anak-anak, kalau membaptis itu harus dengan air, bukan dengan yang lain ya, bukan dengan pasir, dengan tanah atau benda lain, tetapi dengan air. Nah, jadi mengapa Yohanes juga membaptis di tempat lain, Tuhan Yesus di tempat lain? Itu karena waktu itu Yohanes membaptis di sini dikatakan dia belum ditangkap dan dipenjarakan. Nah, akan tetapi kemudian timbul suatu pertentangan ya, atau perselisihan di antara murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya, jadi yang di sini adalah Yohanes Pembaptis, dia juga punya banyak murid. Dan murid-murid dia itu kemudian satu kali itu berselisih dengan satu orang Yahudi. Ya, mereka itu apa ya? Berselisih pendapat tentang apa? Tentang penyucian. Nah. Lalu mereka yaitu murid-murid Yohanes itu
datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi. Nah, jadi murid-murid memanggil Yohanes itu Rabi. Apa itu Rabi? Anak-anak harus tahu apa itu Rabi. Rabi adalah artinya guru. Jadi, karena mereka adalah murid-murid, mereka memanggil Yohanes itu guru. Mereka bilang, guru, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia juga membaptis dan semua orang pergi kepadanya. Jadi murid-murid di sini, murid-murid Yohanes ini datang memberi laporan sebenarnya anak-anak ya, memberi laporan kepada Yohanes. Dia mengatakan, orang yang dulu bersama kamu, yang kamu pernah bersaksi tentang dia, yang murid-murid Yohanes maksud di sini orang itu siapa anak-anak? Kalian tahu siapa yang mereka maksud? Yaitu Yesus. Jadi mereka memberikan laporan kepada Yohanes, ya. Maksudnya orang itu loh yang pernah bersama-sama kamu itu, dia juga membaptis loh. Wah. Ya, jadi mereka tuh sebenarnya merasa heran ya, merasa sedikit janggal ya. Mengapa orang itu juga membaptis? Bukankah maksud mereka, bukankah pekerjaan membaptis itu hanya kamu yang lakukan? Kok dia juga membaptis? Dan anehnya, mereka menekankan ya laporan. Anehnya, banyak orang itu yang pergi kepadanya. Maksudnya, mereka tuh memberi laporan. Guru, ya, banyak itu pengikut-pengikut kamu itu lari kepada dia loh. Ya, jadi mereka tuh sebenarnya agak apa ya? Merasa agak janggal ya, merasa agak sedikit kecewa atau apa ya? Tetapi apa jawab Yohanes kepadanya, kepada mereka? Ya, kamu coba baca. Jawab Yohanes di ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat menerima ya. Di sini diterjemahkan mengambil ya. Menerima sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi apa maksud kata-kata Yohanes demikian? Maksud Yohanes itu menunjuk kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu tidak mungkin ya bisa seperti itu, banyak orang mau datang kepadanya lalu mau dibaptis kalau dia tidak menerima karunia dari surga. Jadi Yohanes Pembaptis itu mau membuka pikiran mereka ya, murid-muridnya yang memberi laporan kepadanya. Terus dia melanjutkan ya, dia menegur murid-muridnya, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Jadi maksud Yohanes, kalian kan tahu, aku kan pernah ngomong sama kalian, aku ini bukan Mesias ya, tetapi aku ini pendahulunya, aku diutus untuk mendahulu dia, membuka jalan bagi dia. Aku tuh hanya pembuka jalan, tetapi yang utama itu adalah dia, si Mesias. Aku bukan Mesias. Nah, di sini Yohanes sekali lagi menegaskan dia itu bukan apa-apa maksudnya. Ya, lalu dia jelaskan dengan perumpamaan. Ya, apa perumpamaan? Supaya yang memberi laporan murid-muridnya yang iri itu bisa mengerti. Dia bilang apa? Ya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Jadi dia beri perumpamaan di sini, ya. Maksudnya yang menikah biasanya yang jadi mempelai laki-laki itu kan yang memiliki mempelai perempuan. Nah, tetapi sahabat mempelai laki-laki. Nah, sahabat mempelai laki-laki di sini tuh artinya pengapit pengantin ya, pengapit mempelai laki-laki. Biasanya kan kalau orang menikah tuh ada ya pengapitnya ya, pendamping, pendamping mempelai laki-laki ya. Jadi maksud Yohanes memberitahukan kepada murid-muridnya yang memberi laporan, saya ini pekerjaannya tuh hanya sebagai pendamping mempelai. Yang jadi mempelai itu dia, Yesus. Jadi dia yang utama, saya itu hanya pendamping ya. Saya bukan orang utama. Jadi anak-anak harus tahu ya, Yohanes Pembaptis memang membaptis terlebih dahulu. Tetapi Mesias ya, juru selamat yang betul-betul menyelamatkan itu bukan Yohanes, tetapi adalah Tuhan Yesus. Jadi di sini Yohanes menjelaskan kepada mereka yang jadi mempelai laki-laki itu adalah apa? Yesus, dia itu yang kalian laporkan, ya. Jadi saya ini pekerjaannya hanya sebagai pendamping atau pengapit mempelai laki-laki. Ya, jadi kalau mempelai laki-laki itu sudah datang, kan biasanya pendamping itu juga sukacita. Nah, sekarang saya juga sukacita karena ada dia, ya. Dia itu yang utama. Nah, lalu apa
Selanjutnya yang Yohanes katakan ayat 30 ini kuncinya, ya. Yohanes itu betul-betul tahu ya pekerjaan dia itu hanya sebagai pendamping, hanya sebagai pendahulu, pembuka jalan. Dia mengatakan di ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ia di sini siapa anak-anak? Ia di sini adalah Yesus. Ya, Tuhan Yesus tuh harus yang ditinggikan, yang makin besar. Sedangkan aku, Yohanes Pembaptis, harus makin kecil, ya, harus semakin rendah. Tuhan Yesus yang semakin tinggi. Jadi di sini ya adalah satu pengajaran untuk kita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga enggak boleh meninggikan diri ya. Walaupun kita melayani Tuhan, kita jangan meninggikan diri sendiri. Wah, saya ini hebat loh ya. Saya pintar loh ya. Saya pandai ngomong, ya saya pandai bercerita, saya pandai menyanyi, saya mau tunjukkan diri. Tidak. Tetapi semua pelayanan kita, apapun yang kita lakukan sebagai orang Kristen, kita harus meninggikan Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan. Ya. Jadi di sini Yohanes Pembaptis pada ayat 30 dia mengatakan ia harus makin besar. Ia di sini adalah Tuhan Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Lalu dia melanjutkan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Jadi maksud dia Tuhan Yesus sudah datang dari atas, maka dia ada di atas segala sesuatu. Ya, manusia yang berasal dari bumi hanya menjadi milik bumi, ya, hanya berkata-kata dari bumi. Jadi Tuhan Yesus itu penuh hikmat, ya. Dia punya roh dari atas maksudnya, ya. Jadi dia bisa mengatakan segala sesuatu dari atas, yaitu dari sorga. Siapa kemudian ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Anak-anak coba lihat ya ayatnya di sini. Ada katanya, nyanya di sini itu dalam huruf besar artinya apa? Artinya Yesus. Kesaksian siapa? Kesaksian Tuhan Yesus ya. Terus apa yang dilihatnya dan didengarnya. Jadi Tuhan, maksud Yohanes, Tuhan Yesus itu ya memberikan kesaksian dari apa yang dia bawa dari surga. Ya. Tetapi tidak ada yang mau menerima dia. Tidak ada yang menerima dia. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Hanya segelintir orang, maksudnya hanya sedikit orang yang mau menerima. Siapapun dia, termasuk kamu anak-anak yang di rumah, kalau kamu mau menerima ya kata-kata Tuhan Yesus, kesaksian Tuhan Yesus, nya di sini yaitu Tuhan Yesus, kamu artinya apa kata Yohanes di sini? Artinya kamu mengaku bahwa Allah itu adalah benar. Jadi maksud Yohanes, kalau kamu menerima Tuhan Yesus, kamu menerima firman dari Tuhan Yesus, kata-kata dari Tuhan Yesus, artinya kamu menerima Allah, karena Tuhan Yesus itu Allah. Dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia memberikan kesaksian, tetapi banyak orang tidak mau terima, hanya sebagian orang. Nah, lalu seharap kamu adalah bagian ya orang yang menerima dia, yang sedikit itu. Nah, coba kita lihat lanjutannya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, apa maksudnya? Sebab siapa yang diutus Allah? Siapa yang diutus Allah di sini? Tuhan Yesus yang diutus Allah. Ya? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyampaikan ya firman dari Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Tuhan Yesus itu dikaruniakan oleh Allah roh yang tidak terbatas ya untuk menyampaikan ya firman Allah kepada kita. Bapa mengasihi Putra di sini. Di sini dalam Alkitab kamu lihat ya ada kata anak. Tetapi kamu bisa ganti kata anak itu dengan putra ya, lebih tepat. Karena yang dimaksud dengan anak atau putra di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yohanes mengatakan, Bapa mengasihi Putra dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi Tuhan Yesus Allah Bapa utus, maksud Yohanes itu Allah Bapa sudah
menyerahkan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak Allah serahkan ke dalam kuasa dari Tuhan Yesus. Ya. Semuanya Tuhan Yesus, Allah serahkan kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa. Nah, yang terakhir, ayat yang terakhir 36. Barang, ini yang penting ya, barang siapa percaya kepada putra. Ya, di sini kamu baca ya, anaknya ganti putra. Ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada putra, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalamnya. Nah, siapa di antara anak-anak di rumah yang hafal Yohanes 3:16? Di sini kan kita belajar Yohanes pasal 3. Nah, Yohanes pasal 3 ada satu ayat yang sangat terkenal ya, yang kebanyakan orang Kristen harus sudah hafal, termasuk kamu anak-anak di rumah. Apakah kamu hafal Yohanes 3:16? Apa bunyi Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat 3:6 ini merupakan penjelasan, ya, penegasan dari ayat 3:16. Yohanes di sini mengatakan, barang siapa percaya kepada putra, ya, siapapun di dunia ini, suku, bangsa, apapun, ya, dari asal manapun kamu, ya, kalau kamu percaya kepada putra, yaitu Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi setiap kamu, ya, baik yang tua, yang muda, yang kecil, anak-anak di rumah, kalau kamu percaya kepada putra, yaitu kepada Tuhan Yesus, kamu beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup yang selama-lamanya, tidak binasa. Nah, ia tidak akan melihat. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada putra, maksudnya yang tidak taat itu yang tidak percaya, yang menolak, ya. Allah Bapa sudah karuniakan Tuhan Yesus, tetapi kamu tidak mau percaya, kamu tidak mau taat, ya, kamu menolak. Ia tidak akan melihat hidup. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak akan memperoleh hidup kekal. Memang sekarang kamu masih hidup, walaupun misalnya kamu bilang, oh, saya enggak mau percaya Tuhan Yesus. Kok saya masih hidup, saya enggak langsung mati? Enggak. Maksudnya adalah kamu tidak akan memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal di surga. Kalau kamu tidak mau percaya Tuhan Yesus, maksudnya waktu kamu mati, maka kamu tidak bisa ke surga. Ya, rohmu akan dibuang ke dalam api neraka. Itu artinya kamu tidak bisa melihat hidup. Ya. Nah, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi hukuman Allah, murka Allah itu sudah ada kepada setiap manusia. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia, ya, sampai keturunan manapun itu tetap berdosa dan sudah dalam murka Allah. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, dia mengaruniakan Tuhan Yesus. Supaya kita yang mau percaya itu kita tidak ada lagi di dalam murka, ya, di tempat murka Allah, tetapi kita dikeluarkan dari murka Allah, kita dipindahkan kepada hidup kekal. Nah, inilah firman Tuhan pada hari ini untuk kalian. Lau seharap setiap kalian, ya, anak-anak di rumah, baik yang kecil, besar, ya, siapapun kalian, kalian harus tahu bahwa Allah mengaruniakan putranya kepada kita. Barang siapapun kamu, kalau percaya kepada dia, akan beroleh hidup kekal. Tetapi kalau kamu menolak, ya, tidak mau percaya kepada putra, maka kamu tidak akan memperoleh hidup kekal. Tetapi sebaliknya apa? Murka Allah tetap ada di atas kita. Nah, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau telah mengutus putra tunggal-Mu Tuhan Yesus ke dalam dunia
untuk menyelamatkan kami, supaya setiap kami yang sudah ada dalam kutukan atau murka Allah, kami yang mau percaya kepada Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus, kami akan memperoleh hidup kekal. Tolonglah Tuhan agar jikalau ada keluarga kami, teman-teman kami yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, berilah mereka kesempatan untuk mendengar Injil dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bantulah kami agar di masa kami kecil, kami tetap Tuhan mau pakai untuk menyampaikan Injil dan berita keselamatan ini kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan kebaktian kali ini. Kami mohon Tuhan terus menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami dari segala mara bahaya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kebaktian kelas besar kita kali ini sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.